Halo. Bau. Moen, ini teman-teman kamu enggak dibangunin udah pagi. Ini masih siang. Yang ngorok siapa sih? Yang ngorok siapa sih? Woi, bangun dong. Ayo tidur aja dah. Bangun. Apaan sih? Bangun. Ada apa, Pak Fred? Kenapa, Pak? Apaan sih masih malam? Pak Fred masih ngantuk. Ih, pantes bau kakinya meong. Ya ampun, meong. Astaga, kenapa aku bisa tidur di atas di atas chest? Oke. Guys, kenapa kok sekarang adalah waktunya aduh untuk kita menolong teman-teman kita yang hilang, guys. Eh, sebentar aku enggak lihat dianya di mana. Pak ini dia lagi mukul-mukulin. Eh, siapa tuh pukul-pukul kaca? Eh, iya aku dipukul. Udah iya jangan dipukul dong. Tolongin enggak sih? Mukul-mukul mau mati lagi. Iya, aku enggak bisa lihat. Eh, siapa pukul-pukul? Kata Nielsen jangan di ini ditinggalin aja. Setuju. Oh, iya. Setuju. Wah, setuju. Kurang ajar lagi. Mukul. Iya. Setelah aku pikirkan semalam aku masih perlu SPP dia woi buat jajan ke ojek. Ayo kita tolongin guys. Iya ya, harus tolongin. Ini sempit di sini. Tapi physical distancing please. Ada yang bawa sign enggak? Ada punya sign enggak? Aku ada buku. Aku ada, Pak. Aduh, enggak itu juga dong diambil Pak. Boleh. Valeri mau dong. Ini untuk berinteraksi, tapi buku kayaknya kurang deh. Sign aja, Pak. Ini nih sign tuh, Pak. Tuh aku juga ada sign. Aja biar bisa baca yang semuanya bisa baca. Oke. Sign emang buat apa, Pak? Give us a sign. Interaksi dengan ghost-nya. Gini, give us a sign. Iya, give us a sign. Anjir. Oke, sekarang saatnya kita mencari hantu. Oh, ini dia hantunya di sini. Ayo guys, sini guys. Kita bapaknya bisa ngelihat kita kayak orang gila apa enggak ada hantunya. Kalian gila. Itu masuk ke jalan. Aman. Ih, woi jangan deket-deket, gak kelihatan munduran. Social distancing, bro. Oh, ada tulisan apa tuh? Kalian aman. Apa tuh? Aman apa? Aman-aman aja kan? Oh ya aman. Aman dong. Dijawab. Dijawab. Ini kayak nungguin gebetan anjir. Aman. Udah buat gini enggak? Udah buat terus aman sih enggak? Gila sih. Keren banget berentet sih. Nanyain apa lagi? Aman, Pak. Udah punya pacar belum? Udah punya pacar. Bener tuh. Aman aja kayak gitu. Belum. Kamu udah makan belum? Eh, udah bawa crucifix enggak? Ih. Jangan dipukulin sini parah. Di sini pukulin. Ada pembelaan. Udah makan atau belum? Eh mati aku. Apa itu? Bro, dia kabur. Udah aku. Kenapa tahu apaan dia tadi? Sai. Kan serius ini. Ya, entar dulu teman kita hilang ini, Mas. Kapan tuh? Belum. Kita pelaporan. Kita pelaporan. Siapin sesajen. Apa belum makan siang, guys? Sesajen. Nel. Nelson. Nel, sini Nel. Sini. Siapa yang megang sign-nya, guys? Kamu enggak teringat sesuatu, Nel, pas aku. Di meja pas kita nyewa itu. Nyewa di belakang berdua. Astaga. Nah, aku enggak tahu itu karakter mencurigakan. Coba ditanya, Pak. Sekarang di mana tuh? Ya, aku pengen tanya kalian bisa tunjuk. Eh jauh dong, aku enggak bisa lihat tadi. Iya, social distancing. Social distancing. Oh, please. Sosial stand up apa? Sabar, gurunya masih nulis dulu. Enggak kelihatan lagi. Nah, ada. Kalian bisa enggak ditinggalin? Oh, kuburan dong bacanya biar jalan ke tempat kamu. Apa bentar. Kalian bisa tunjukkan jalan ke tempat kamu? Ah, ke tempat kamu maksudnya? Oh, itu Pak Fred. Ini. Hantunya yang hancurin. Bentar, sendnya aku kasih. Apa nih? Sabar ya, dia lagi nulis hantunya. Kok animasinya masuk event tadi? Bisa, Pak, tolong kami. Bisa, Pak, tolong kami. Ya, di mana, Roja? Kita bisa, Pak, tolong kami. Oke. Oke, guys. Diminta tolong. Oke, Pak. Tara, geser. Ayo, guys. Oke, guys. Ayo, kita selamatkan dia. Eh, aku mau satu sen dong. Ayo, kesini, guys. Ikuti aku, guys. Rada ngangkat sendiri. Mana, Pak Fred? Aku mau mencari sen dulu. Oh, ini dia ada sen. Apa? Minjem ya, sen siapa, nggak tahu.
Oke. Okay. Apa? Betul. Nih, ini kan kita bakal lawan hantu ya kan? Kita kan kayak mau lawan hantu gitu ya. Wah. Mm-hmm. Iya. Nah, aku udah buat tali. Nah, kita harus menyiapkan persenjataan. Nah, aku udah punya persenjataan sendiri. Apa kamu bawa apa? Kamu bawa apa? Sebentar aku ganti baju dulu. Wah. Ganti baju. Ghostbuster apa? Ghostbuster. Oh my god, it's back. Oh my god, it's back. Oh my god. Ayo, ini mereka udah nungguin. Senjata rahasia. Ayo, iya udah mau hujan. Ayo ikuti Pak Pret, ikuti Pak Pret. Siapkan manjul. Let's go. Aku bawa torch sih kalau takut malam. Perutku sudah siap. Makanan-makanan guys, jangan lupa bawa makanan. Wow, keren. Kena kutu air, wah banyak buaya, buaya darat. Buaya, astaga. Kutu air, kutu air. Astaga. Guys, aku mau ngebersem. Penampakan enggak guys di arah kiri gitu guys? Oh no, jangan. Kiri. Ini sih ya. Mana yang gini ada penampakan nih? Muka kalian semua kan aku bingung hantunya yang mana. Ada hantu. Ini siang-siang loh. Iya, ini siang. Aman. Oh my god. Eh, beneran? Iya beneran. Iya dong di sini. Eh, di belakang. Beneran di belakang. Jangan. Enggak usah ngeprank deh, enggak usah ngeprank. Beneran. Oh, itu segelnya. Ini segel kristalnya nih. Oh iya, ini kemarin nih yang kemarin kita lihat, cuy. Terus ini kita ini apa yang bilang Pak Fred ininya? Pak Fred masih bawa. Oh, ini segelnya. Kemarin enggak? Masih bawa buku kemarin enggak, Pak Fred? Oh, enggak, bukan. Katanya suruh ngikutin. Oke, semuanya harap tenang dulu. Karena di sini aku bakal mencoba berinteraksi ya dengan teman-teman kalian yang hilang di sini. Oh. Pak, ini rumah yang kemarin diomongin, Pak. Iya, gua. Ya. Bukain ya. Oke, aku coba interaksi dulu ya. Kalian tunggu situ. Astaga. Oke, Pak, ditunggu kabar baiknya. Udah ngambil tempat di alangi. Bang, kita tunggu sini juga nontonin mereka sih. Iya sih. Apa? Tanya ngomong apa kita nih? Meratin. Udah makan belum, Pak? Udah tadi. Udah ya. Udah 2 hari ya. loh mereka hilang udah makan enggak sih? Ntar dibilang cuma bosenin, chat. Cara biar kalian. Om, Pak hujan, Pak hujan, Pak. Hujan. Ya. Hujan ya. Pertanda buruk ya, Pak ya. Tiba-tiba hujan dong. Cara biar sekalian selamat gimana? Biar kalian selamat gimana? Aduh, payung guys, payung. Enggak apa-apa lah hujan-hujanan. Besok ganti baju. Iya. Kata penyihir kalian harus menghancurkan kristal. Kristal yang itu tuh. Oh, kristal yang tadi. Oh, kristal yang kemarin disebutin di buku, woi. Iya enggak sih? Nah, caranya gimana? Itu yang tadi kelewat. Astaga. Oh my god. Kenapa kan hantu? Apa? Kalian lihat? Kalian lihat kan semua? Di belakang pohon. Pak Fred. Wah, di belakang pohon. Depan Pak Fred tadi. Iya, depan Pak Fred tadi. Oh my god. Oh. Ih, kok di belakang? Iya. Di belakang kocak. Pak, cepetan Pak, ini gimana, Pak? Pak, cepetan Pak, ini gimana? Cepetan, Pak. Kami sudah dihantui, Pak. Guys, kita beneran enggak mau pulang. Sing penting yakin, Pak. Oh, itu sin di belakang kamu. Penting yakin. Hah? Oh, no. Pak, cepetan Pak, gimana? Hancurin pistolnya, hancurin pistolnya jelas. Oh my god. Jelaskan di sini katanya sepertinya bisa dihancurkan dengan cara biasa lah. Ada mantra. Oh my god, dia makin memunculkan, Pak. Hancurin bareng, Pak. Butuh panah. Iya, Pak, kita butuh panah, Pak. Hancurin. Di sini kita nyelamatin bareng-bareng, kita hancurin juga bareng-bareng, guys. Ayo. Oke. Ayo, ayo. Oh, gini. Astaga. Hantunya yang lesi. Astaga, hantunya di Udah. Udah. Terus, mana lagi? Pak? Di mana lagi, Pak? Ada berapa? Eh, Pak Fred kenapa? Aku ikutin Maple. Ayo. Oh, okay. Oh my god, Pak, ini makin horor, Pak. Okay. Ayo. Ayo. Guys, kalian mundur. Jaga jarak. Mundur. Punya pawangnya, guys, pawangnya. Pawang. Udah, aman. Aman. Satu lagi, Pak, itu di depan. Oh, itu ada berapa emangnya? Ada berapa, Pak? Oh, itu satu lagi ya? Kayaknya selusin. Wow. Wow, banyak banget selusin. Udah, kalian jangan nyebrang. Hati-hati, guys. Mana aja, awas. Kayaknya kita punya kesempatan hidup ini. Iya.
Eh, ayo hancurin, hancurin. Awas, Kavina. Gitu. Satu, dua, tiga. Yeay! Udah apa, Pak? Udah semua kah? Udah kan? Tapi masih hujan loh. Udah nih, terus kenapa? Apa yang terjadi? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Enggak terjadi apa-apa tuh. Oh. Apa dengan ini apakah kita berhasil? Naples di sebelah mana nyata? Iya, Pak. Katanya kabar bisa melihat. Apakah di sana kita pulang? Hantunya hilang. Dingin, Pak. Yeah. Eh, oh, no. Apa itu? Oh my god, oh my god. Hah? Ada teriakan apa? Itu bukan teriakan mutia. Eh, iya. Bener. Mereka balik ke rumah. Oh, aku udah mulai mereka di rumah. Oh iya. Eh, mereka pulang. Oh, iya, mereka pulang. Ye, Chloe. Chloe. Ye. Eh, bentar. Kenapa? Kita kan bertiga. Ceritain dong. Kok bisa sih? Kalian nanti aja. Oh. Aja. Oh iya, benar juga ya. Oh iya, Pak, kita nanti aja. Eh, horor di sini udah dong, kita balik yuk, balik ke horor. Ya udah, Pak, yang penting mereka udah pada selamat, Pak. Hah? Ya yang penting selamat. Ye. Ya udah. Enggak, ntar aja nanyanya. Dadah, Nelson. Eh, sebelum hujan terus lagi. Ayo. Iya, ayo. Ayo. Ayo pulang. Ayo pulang. Ya, hati-hati, jangan ada yang hilang lagi. Ya udah, yuk. Nah, ayolah pulang lah. Ayo pulang. Ayo main, ayo main. Let's go. Ke arah mana tadi pulangnya? Ye, hujannya juga udahan. Iya, hujannya juga udahan. Itu ngomong ke teman-teman sama Pak Fred. Terima kasih ya udah nyelamatin kita bertiga. Iya. Sama-sama. Kita benar-benar frustasi banget, enggak tahu apa yang terjadi sama kita. Waduh. Oh iya, Odonya tidak bertanggung jawab. Eh, Odo tadi. Odo mana? Meninggoy. Odo tadi bunuh diri. Iya, Odo bunuh diri tadi. Katanya ini semua salahku. Iya, Odo menyesali perbuatannya. Oh, itu wala di sana. Oh, udah ya, kita ngikutin. Yang penting Odo sudah menyesal dengan perbuatannya. Pak, kira-kira berapa hari lagi, Pak, campingnya, Pak? Sebentar lagi, iya. Nanti bakal ada event terakhir setelah ini, oke? Okay? Karena ada yang hilang, jadi eventnya ditunda. Oh gitu, oke. Pak, kami sudah tidak betah di camping ini. Iya, Pak, banyak masalah, Pak. Emang beneran horor sih. Apa ya, pengen pulang, Pak, pengen nge-game lagi. Corazon, Pak, yang bikin masalah, Pak. Ih, parah, bukan saya. Ya, tapi Corazon tadi udah nyelamatin kita, tau. Iya. Berani, iya. 200 IQ, Corazon. Adalah pahlawan yang sebenarnya, kawan. Nggak di tim. Corazon udah bagaikan Iron Man, parah, Pak Fred. Iya, tahu nih. Kiri, belok kiri, guys. Mana nih, aku tersesat. Ini udah siapa? Udah nih. Woi, kehidupan. Yeay. Eh, semua ngumpul di tengah. Pak Fred. Nah, jadi coba dong ceritain, kenapa kalian kok bisa hilang gitu? Kenapa? Siapa yang mau cerita? Kalau nggak salah, Mavlos kencing sembarangan, Pak. Biasa. Iya, Pak. Enggak, Pak. Di gondol wewe, Pak. Parah emang. Ini ngomongin nanti aja, Pak. Kan mungkin mental mereka belum stabil, baru balik kan. Iya, teman-teman, ya enggak? Iya. Mending pas kita pulang aja ceritanya, Di. Jadi ya, ceritanya, Pak. Enggak usah cerita soal di Lampung atau apalah itu. Enggak usah, Pak. Mending enggak usah. Enggak, saya penasaran aja gitu. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa. Soalnya kan iya, kalian pak, katanya apa-apa. Baik-baik aja di tenda, malam lagi tidur, tiba-tiba keculik kan. Aku enggak tahu sih, makanya aku nanya. Kalian kenapa bisa keculik? Enggak apa-apa, jujur aja. Ya itu kencing sembarangan, enggak bilang permisi. Waduh. Biar aku jelasin aja ya, guys. Hah? Oke. Oke. Jadi ini semua berawal dari
kita mau kemarin itu kita tuh mau main mini games gitu, diajakin sama Odo kan. Tapi ternyata mini gamesnya itu bukan mini games kayak yang biasanya, tapi malah Odo ngajakin kita main ke hutan. Nah, aku sama Shinon itu udah kayak ngelarang gitu, mendingan jangan deh, takutnya kan ntar ada apa-apa atau enggak kan Pak Pres juga udah ngelarang kita ke hutan kan. Tapi yang lain juga pada maksa gitu. Aku nggak salahin yang lain, nggak salahin Odo sih, tapi gimana ya, ya udah kejadian kayak gini. Pokoknya intinya gara-gara kita ke tengah hutan dan kita main jelangkung, Pak. Itulah emang anak muda. Dibilangin kecil semangat. Pak, ada hilang, Pak. Hilang lagi, Pak. Hah? Oh my god. Valeri hilang, Pak. Valeri hilang depan saya. Nah, ya udah kalau gitu yang tadi yang sebelum-sebelumnya jadiin pelajaran aja. Jadi biar kalian jangan lakuin lagi. Iya Pak Fred. Iya Pak. Maaf Pak. Siapa aja yang ikut? Ih sebentar Pak, ini yang ngajakin nggak tahu kemana Pak. Nah iya Pak, hilang orangnya. Abis bunuh diri hilang. Odin Pak. Itu Pak yang sering nggak pakai baju itu Pak. Iya Pak. Iya sih. Tapi tapi dalangnya Pak, dalangnya Pak. Mulai salah-salahin mulai. Iya, ini salah kita semua, guys. Iya, bukan salah aku, salah lu semua, bukan salah gua. Wah. Apa sih? Nelson bangun, Nelson. Apa? Anda mah, Bo. itu Odo tuh lagi ngumpet tuh kelihatan tuh. Mana, Pak? Mana di sana. Ayo Odo sini dong. Oh, Do sinilah, beranilah. Sini Do. Beranilah. Dia menyesal, Pak. Santai aja, Do. Kan ototnya. Sini ngomong. Jangan malu-maluin otot, Do. Ngomong di tengah-tengah, Do. Gua kan sama kentut itu. Duel. Pampen. Sini ngomong di tengah-tengah, Do. Ya terintimidasi. Sini santai aja, Do. Santai. Ayo, gimana, Do? Ceritain. Rebahan juga boleh, Do. Jadi gini, Pak. Kan aku ngajakin mereka main mini game. Nah, harusnya sih lancar, tapi karena ada yang tahayul-tahayulan nih, pada takut-takut jadinya kayak gitu, Pak. Lah. Kalau bisa lagi nih Pak. Kalau orang kayak gini disalahin enggak apa-apa lah ya, Pak ya. Iya dong, Pak. Kalau itu aja salah dia, Pak. Ditakin aja, Pak. Nah, ya udah, karena kalian kan orangnya setia kawan nih. Jadi kalau dihukum satu, dihukum semuanya, ya enggak? Aduh, dadah. Pulang malas. Dadah. Enggak apa-apa, aku. Serem ya. Coba ngobrol lagi, Pak. Ayo ngobrol lagi nih. Ini aku pengen ngobrol nih. Gara soalnya nih, tadinya sebelumnya aku pengen adain event. Oh my god, loh. Ini event. Event apa, Pak? Event apaan, Pak? Jadi kayak event jurit malam gitu, kalian kayak horor-hororan, tapi ternyata malah horor beneran terjadinya. Iya, udah jurit siang aja, Pak, jurit siang. Jurit siang. Iya, benar. Iya. Nah, nanti diganti eventnya jadi event outbound, jadi kita kayak main gitu. Ih, malah seru dong. Masalah, Pak. Enggak seru dong. Yang penting ada kegiatan lain, Pak. Iya, ada kegiatan ya. Benar. Oke, nah sekarang kalian pokoknya intinya jangan macam-macam lagi, balik ke tenda. Siap-siap tidur. Buat event selanjutnya ya. Bukan tidur, siap-siap aja untuk event selanjutnya nanti sore, oke. Pak, enggak boleh istirahat dulu apa, Pak? Kita bertiga ini loh, Pak. Kita bertiga frustasi, Pak, enggak bisa ketemu kalian, Pak. Besok sore ya. Oke, kita undur event. Oke, siap. Oke. Sekarang balik ke tenda dulu semuanya. Oke, balik. Dadah. Tidur sama lagi.